Halo buat kalian semua, penasaran nggak aku besok bakal nampilin lagu apa? Dan sabar ya Ki. Ini berarti Bang. Sabar ya. Yang penting lo laku udah bisa. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dari semalam hingga hari ini Rizky Bilar belum ketemu dengan si dedek Lesti. Tentu dia kangen dan rindu. Makanya ia bersiap-siap di hari ini, di sore hari ini, dia ingin menemui kekasihnya itu sebelum entar malam ia akan pentas di acara STV Award, yang tentu acara tersebut udah kita tunggu bersama-sama. Besar harapan di hati kita semua bahwa Leslar, Lesti dan Bilar dapat tampil bersama-sama. Namun kita hanya bisa mendoakan. Dan juga jangan lupa bagi kalian fan Leslar semuanya untuk selalu memberikan dukungan terbaik bagi mereka berdua. Ya, agar mereka ntar pulangnya kembali dengan membawa yang namanya piala dari SCTV Award tentunya. Mereka berhasil mendapatkan nominasi yang sudah mereka masuki pada saat ini. Ya, tentu hari ini mereka akan berlibur lara bertemu untuk ya melepas rindu sejenak, sekedar berbincang atau makan ya yang terbaik, atau menemani si dedek yang lagi dalam proses kesehatan. Kalau perlu suap-suapan. Apakah sekarang si dedek akan disuapin atau Bang Pi minta disuapin kepada yang sakit? Cuma yang terpenting kita selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua, dengan harapan di hari ini juga Lesti maupun Bilar bisa membawa piala di acara SCTV Award pada malam hari ini. Tentu itulah harapan dan keinginan kita sekalian, dan juga keinginan semuanya yang menggandrungi hubungan Lesti dan Bilar. Oke, itu saja kabar terbaru dan terupdate mengenai perkembangan saat ini. Mengenai hal-hal lain terkait hubungan mereka, keasikan mereka, kelucuan, kegesrekan, mungkin kita harus selalu bersabar karena dedek Lesti masih dalam kondisi kurang fit. Dan akan moga Desember mereka bisa mementaskan drama musikal mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar tentunya. Selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa yang terbaik untuk couple cute kita dan diri kita sekalian, keluarga kita. Dan jangan lupa juga share video ini agar kekiutan, kebaperan mereka berdua ikut dirasakan oleh pasangan atau couple cute kita sekalian. Oke saja, itu dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.